ada dan kadar lebih kurang saja penghasilan mereka. Saya harap pesawah-pesawah di Mada dan Kadah dan pihak kementerian boleh menggalakkan mereka datang melawat di sebelah sini dan melihat kejayaan mereka di sini. Di antaranya yang disebut tadi, kita kena buat sawah dan sebagainya mesti sepenuh masa. Tidak boleh lagi macam kita kata sambilan, part time. Bila buat sepenuh masa seperti yang dibuat di sini, kita lihat kejayaannya. Bukan di sana tidak berjaya, tapi perlu dipertingkatkan. Dan kita tahu kalau kita lihat macam ni, hijau sepanjang, tak nampak orang panggil menero ataupun pokok selambau yang lebih tinggi daripada padi. Tapi kalau kita pergi tengok di kawasan padi tempat lain, tinggi selambau dan lain-lain daripada padi. Sudah tentulah baja-baja itu akan diambil oleh tumbuhan luar tadi, bukan daripada padi. Dan kita harap teknologi apa yang ada di sini boleh juga di apa ni eksportkan dengan lain. Saya sebut tadi tanaman padi cara benih yang digulung tu, apa dipanggil tadi? Transplanter. Oh, transplanter cair. Transplanter itu cukup penting kerana dia boleh masuk di celah lorong tu untuk cabut rumput dan sebagainya. Kalau dia dapat buang rumput dan sebagainya, maka semua baja yang ditabur dimakan oleh padi, bukan dimakan sebahagiannya oleh rumput. Dan kalau macam ni, tabur apa pun, padilah yang akan makan. Kerana tak ada tumbuhan lain bersamanya. Dan ini yang kita nampak kalau dah sampai tadi, termasuk Bumi Putra yang berjaya sampai 6 tan, 7 tan, 8 tan, itu satu kejayaan yang kita kena lihat. Bukan bergantung kepada mana-mana kaum. Siapa yang berusaha dan rajin, itu istilah yang disebut, mau lajin saja, dia akan menambahkan hasil, insyaAllah.